kembali membuka. Kita kembali kita lihat bagaimana apakah bisa atau tidak sama suprakan coba melainkan masuk kami. Apakah akan siapakah dia mungkin Mutiara Galuh? Angka 1-0 dimiliki oleh Mutiara Galuh. Kita lihat. Pilar. Masih Pilar. Hebatnya Pilar kembali. Iya, kita lihat. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Akan kembali
sekali. Ya, untuk kami tiga gol itu bertunas dan angka pertama menjadi 6-8. Dua angka terpaut siap dikejar. Sementara Borak-Borak masih dimiliki dengan ganteng. Siapakah dia yang dituju nampaknya? Di belakang ada seorang putri-putri mahal. Dan bagaimana memperhatikan langsung? Maya dengan tenang. Dunia olahraga dimiliki Maya kembali akan seperti Maya dari Mutiara Galuh cukup tangguh 7-9. Pilar tidak akan berani berantakan karena betul-betul Pilar sosok sebagai benteng yang pertama yang luar biasa. Sangat utama Pilar kasih umpan dengan baik. Langsung melaju dengan kencang. Bisa bertahannya di sana. Betul-betul anak Mutiara Galuh. Lalu tangguh karena Mutiara namanya juga. Akan mencoba kerja keras banting pulang peras keringat. Bisa bertahannya di belakang dan kembali kasih umpan. Karena Pilar tidak akan gagal kerjasama mereka saat ini. Namun Pregia akan kembali maju dari kita di bermana. 12 pun Amel kembali akan berhasil. Dan ternyata dicorong langsung ke angka pertama 9-1. Kita lihat siapa dia, Devita kali ini. Mendapat kehormatan Devita dari pelatih untuk bermain keras. Dan dibalas kembali dengan umpan manisnya. Seorang Memei kasih umpan yang berkembang. Karena bumbuk-bumbuk yang diberikan Imai akan kembali bergema 10-9. Satu angka minus untuk dibayar anak-anak dari negara. Namun Pilar masih berjalan nyaman. Dicoba angka akan ditahan atau bola akan ditahan maksudnya. Namun sayang tidak masuk. Namun sayang tidak tembus. Menyentuh merah. Dua angka terpaut di depan untuk kesempatan. Tapi hebatnya luar biasa tersebut. Dicoba akan digagalkan. Ngajual Waluh Rek Maligias 10-11 ngajual Waluh Rek Maligias oleh Polecer Jawa Barat Jawa Timur sana dan TBS TPC mudah-mudahan sing pada tahun ini dan berlangsi dari kantor pangkin berapa punya tujuan ini nami angka 11 sama di babak yang pertama. Ayo kembali Asri anak segala hibur ya teriak. Pengkar itu pengkar di Asri. Bisa operet saat betul-betul Asri. Satu setter yang luar biasa. Karena jelas Asri masih agresif kita lihat. Dengan jam set Anda akan masuk di tengah Pilar. Sangat hebat Meme di sana. Seorang. Anda sekaligus menutup banget 12 hari. Hanya terjadi satu serangan indah berpelukan anak Pilar. Dengan jam set nomor 1 sepak dia seorang Meme. Karena Meme sebagai jebatan toser apalagi inggi kita lihat. Masih ada seorang Asri sana. Dan bisa berikan empat serang Pilar. Dan kemudian satu spek yang baik. Empat manisnya datang sana. Ini kesempatan muluk-muntah bisa terjadi. Karena betul-betul mereka ingin kaya. Coba seandainya kita ingin kaya. Sudah bisa-bisa. Apalagi Kresna diingkat suami yang sudah dan suami. Maka betul-betul seorang Pregia
Ikut dia yang sungguh teganya. Oh, seorang pregia. Kami sudah bilang bicara seratus tega. Tapi kenapa anda tidak masuk? Empat biasa. Kesempatan kembali bola bulat akan coba. Dibaca nomor 9. Seorang Sinta Ayu bernapas segar. Namun kembali datang yang baik. Lainkan Depi dari sana. Angka bertambah 15-14. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bubuk. Jika racaknya yang tembok laun-laun jelgok, insya Allah dikiri yang bakal baru. Sahan baru muruno. Saya pemerintah caritaan muruno kempes. Kurang tinggalkan bola langsung di babu atas. Terima dengan baik. Satu. Melintang. Bila kita lihat dari kanan satu saja. Bila kita pilih. Terguling seorang Mopi bukan rencana. Mopi sekaligus dengan semangatnya. Angka 15 sama di bawah yang pertama kali bola tim ini dengan baik karena pilar. Dicoba diterimanya Novi dengan semangat mereka. Itu kesempatan kembali mereka kabur. Agresif nah ini di akhirnya. Karena betul-betul tim mereka ingin tahu nama sayang dikatakan oh tim out ya kembali ke lapangan yang mana mereka dua-duanya adalah tim tangguh yang selalu diasuh oleh pelatihnya masing-masing, apalagi Om TB dan Kang Gadan, begitu juga anak-anak lain. Kita lihat di lapang panas cukup memanas banget, apalagi di meja panitia pun cukup akan panas. Untung ada Yakul datang dari Bintes. Kita coba ya, akan coba di main lagi. Masih bisa dijawab di sana. Bagaimana jawaban mereka langsung unik banget dan angka pertama main menjadi 17-16. Waltus Ripo Wahid Isnin Selasa Sici Rasulullah. Masihkah bola bulat selalu utuh dimiliki mereka? Terjadi akan balasan indah dimainkan anak Puri. Atau maksud kami anak-anak dari... Iya, maksud kami gini. Apakah bisa atau tidak kembali? Pilar? Oh, betul-betul. Angka pertama 17 sama. Hanya Pilar yang sangat bisa diandalkan untuk ditonton lebih senang dan begitu juga sebaliknya. Asuhan Om Tebe yang selalu Mutiara Galuh. Kita lihat siapa yang cucu nampaknya. Mutiara Galuh punya Tresna dan punya Asri maupun Pregia sehingga berani menutupnya dengan baik. Dan kesempatan kembali bulat-bulat akan coba dikuasai di sana dengan baik. Spek-spek yang baik kembali muncul dan satu cepetan. Tanggung bola dibiarkan begitu saja. Angka pertama sangat bolos melawan 17. Untuk tim out ini kan seboleh karena insya Allah waktu cukup menjelang bisa. Kembali kita lihat di lapang yang cukup hebat di Gelora Citra Cibentar yang cukup gencar apalagi
istri dan laki-laki bermain pacaran gaya. Semangatnya bukan main sepuluh, kali muncul lagi belum bisa. Pertama kembali siap tampil lebih baik, melainkan pilar maupun ya mutiara. Karena punya mutiara dan punya pilar, dalam arti mereka punya ontep gaya. Angka pertama menjadi 18-20. Ayo 18 menyerang 20 bertahan, masih akan coba dimainkan dengan baik sampai dia melainkan seorang Tresna. Tresna terlihat Tresna. Angka pertama 21-18. Mutiara betul-betul ingin begitu membawa harum Indonesia Majalengka. Apalagi pilar tidak gagal. Dua-duanya tim yang paling utama di kalangan empat besar sebetulnya mantap. Akan pantas kita acungkan dua jempol tangan kita dengan untuk berikan sebab kepadanya. Ternyata terhipnotis oleh rekayasa dari mereka. Dan angka pertama 22-18. Pilar sedikit kewalahan karena mungkin bermain aksesoris anak-anak dari Mutiara. Kita lihat Mutiara melainkan Asri. Ini Asri dicoba diterimanya nomor 13. Kembali masuk gol 19-22. Hanya di belakang nomor 10 kita lihat siapakah gerangan, karena betul-betul Widya dicoba ditahannya dengan tenang. Masih dijawab langsung dua. Sayang sedikit tidak berhasil. Dikatakan leha-leha atau oleh kita lihat 20-22. Dua angka terpaut di depan itu sama dikejar kembali dengan Rik Pirala. Masih satu bersama ayat dari pilar. Betul-betul pilar cukup tangguh. Begitu itu serangan super dimainkan pilar. Berjalan nyaman. Masih hebat karena bola sangat cantik dengan prestasi. Hanya terjadi pergerakan yang cukup mulai. Lihat suara dan berkembang lagi untuk permainan. Boleh dilanjut nanti pada surat asar dan reporter pun. Tempo.